Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan bongkar Crash Gear. Udah lama banget ya agak bikin video ya. Ini tuh Crash Gear yang mainan lawas juga ya, walaupun kotaknya udah penyok-penyok. Ini produksi dari Auli, teman-teman. Tuh, dari Auli. Dari Auli produksinya. Tampilan boxnya itu seperti ini. Tuh. Kita lihat ya, barang termasuk barang langka juga sih ini ya, teman-teman ya. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita rakit ini. Dilihat dari kotaknya sudah banyak debu-debunya ini. Udah banyak debu, terus ya gitu. Wih, wow. Belum apa-apa sudah kebongkar duluan. Yo. Wow. Isinya amazing banget. Satu. Dua. Udah, ini dia. Ini mantap sekali ini. Keren sih. Keren. Terus ada, wow, ini ada rakitannya, motor-motornya, terus ini ada tempat baterai, ini ada ban, biasa ini ada stiker untuk kita nempelin, tapi stikernya juga udah busuk banget ya. Busuk sebusuk-busuknya, busuk banget nih. Ini ada stiker lagi. Dan ini ada buku panduan, teman-teman. Tuh. Wow, lumayan panjang ya, teman-teman ya. Yuk, mari kita langsung rakit, teman-teman. Mungkin video ini bakalan panjang, tapi yuk bersama-sama mari kita rakit. Video perakitan ini bakalan aku percepat ya. Agak susah. Nice, ini sudah bentuk kepalanya, teman-teman. Thank you.
Oke. Produksi Audi lumayan lumayan ya, lumayan keras. Ini ternyata untuk ini penutupnya, berarti kita tutup dulu. Nah, oke. Thank you.
inilah dia tampilannya. Kita coba tes hidup dulu ya teman-teman ya. Kita di sini ambil 2 baterai. Kita coba tes hidup dulu. Bukanya gimana? Ini kan? Aku lupa. Soalnya rada keras sih. Maklumlah. Ini merek Audi. Sebelum kita ke Bandai, kita cobain dulu merek Audi ya. Wow. Mantap. Suaranya kasar, kenapa? Karena bagian dalamnya ini belum aku kasih pelumas. Yuk kita kasih dulu nih. Kita buka dulu senjatanya. Di bagian motor-motornya kita kasih pelumas. Sepertinya aku harus menjangin kuku-kuku lagi biar tidak kesakitan. Nah, ini dia sudah kita kasih pelumas yuk. Moments later. Ya, inilah dia teman-teman tampilan dari Crash Gear Swordman. Wow, cakep ya. Kalau udah dipasangin stiker malah jadi keren ya Mika Friends-nya. Eh, teman-teman. Sip. Nanti kita bakalan tes di track-nya seperti apa. Bye-bye.